Oke guys, kita lanjut cek lagi. Baru poin satu kecil, paling umur sekitar 1 bulan setengah. Ini tumben yang punya kebun enggak kesini guys, biasanya udah di situ. Oke, jong. 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 Kita cek yang bawah. Ternyata di sini zon. Zon selalala. Hari-hari tanpa zon. Lemes. Ini kayaknya yang bawah sini juga zonk guys. Gak tahu ayamnya pada kemana ini. Tuh, masih utuh semua guys. Ayam. Kayaknya saya mendapatkan apa itu guys? Kok mentul-mentul? Burung kutut, burung puyuh dimakan biawak. Makanya ndak dapet-dapet. Ternyata diobrak-abrik biawak. Tek pante. Guys. Aduh, makanya nggak dapet-dapet, guys. Diobrak-abrik biawak. Biawak, biawak. Kurang sempak nih, tidak apa-apa lah. Di rumah ada batu, ini ada lagi. Ntar kita masak. Piye toki? Kok angel? Bulet-bulet guys. Masa tak pedot guys, iman-iman ki. Tarik dulu. Oke. Kita. Gimana ini ceritanya kalau kayak gini? Dapatnya burung kutut, burung puyuh makan biawak. Obrak-abrik biawak. Hilang semua dah. Lah. Udah, yang ini nggak usah pasang, kita pasang yang ini. Kita injek dulu palanya. Pasang jerat dulu. Oke. Ini resikonya kalau masang di pinggir sungai guys. Yok ini kie. Pintu ke urak cedo. Urak intuk pitik malah intuk mencawak kie. Yuk,
Oke, sudah kita amankan biawaknya. Kita lanjut cek yang sebelah sana. Berarti itu emang aku trading, sering dapat biawak, jadi males mau pasang. Sering dapat biawak, biawak itu jepret tapi zong, mang biawak. Walah, kejatuhan lebah pisang ternyata. Udah pasang lagi. Udah beres. Makanya ayamnya enggak mau ke situ, guys. Dapat biawak ya. Kabur ayamnya terbirit-birit. Oke, lanjut. Kita lanjut nanti lagi, oke? Okay?